Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam salah satu khutbahnya di hadapan para sahabat menyampaikan, wahai sahabat-sahabatku, kelak akan datang suatu masa di mana manusia tidak lagi mengenal halal haram, bahkan dia berani berbohong, bersumpah palsu demi tujuannya tercapai. Kata Rasulullah, kalau zaman itu sudah dipertemukan dengan kalian, fa'alaikum bil harbi, cepatlah kalian lari. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa ila ainal mihrab, lalu kami harus lari kemana? Nabi menjawab, ilallahi wa ila kitabihi wa sunnati rasulih, lari kepada Allah dengan berpegang teguh kepada ayat-ayat Al-Quran, kepada kitab suci Allah dan sunnah Rasulmu. Apakah zaman ini kita sudah merasakan atau tidak? Wallahu a'lam.